Ramadan merupakan penghulu seluruh bulan. Setiap umat Muhammad yang beragama Islam sudah pasti berlumba-lumba untuk melakukan amal kebajikan sepanjang bulan ini. Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media tidak ketinggalan berkongsi rezeki, cinta, kasih dan sayang sesama insan dengan menganjurkan program Dazzling Ramadan. Program yang berlangsung di Grand Blue Wave Hotel Shah Alam ini disertai 400 orang pelajar, 30 kakitangan fakulti, 25 orang ibu tunggal, 20 orang asnaf dan 20 orang mualaf yang diraikan di sekitar Selangor. SBC akan membawa anda meninjau suasana indah di sekitar majlis berlangsung. Program ini bertujuan untuk memberi pendedahan pada pelajar kita macam mana kita berkhidmat pada masyarakat, macam untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Dalam kelas, dia cuma belajar teori. Tapi how dia nak implement the theory tu, the knowledge tu dalam bentuk practical. So saya dapat rasa macam kita perlu share apa yang kita ada dengan orang lain yang kurang bernasib baik. And then kita tak perlu pandang jauh, kita kepada student, salah seorang daripada satu golongan yang kita, sasaran kita, mualaf, and then single mothers, student kita, pelajar kita sendiri. Dan sometimes mungkin kita terlupa. Kami tak mampu memberi kami peluang makan yang sedap, bantuan-bantuan daripada segi pakaian ke wang tu tak tahulah. Okay, saya rasa event ni satu program yang baik dan sebab dapat menolong orang-orang yang tidak kemampuan. Dan bagi saya sendiri, saya sangat bersyukur sebab saya terpilih untuk menghadiri event ini. Saya masuk program ini, saya rasa terharu, terasa gembira, terasa sedih pun ada. Tak dapat bayangkan. Seumur hidup saya tak boleh saya pernah alami ini semua. Dalam berpuasa ini, saya rasa apa yang saya minta kepada Allah dikabulkan. Bagi pihak mualaf, we feel so happy and proud because most of us we come from a different problem masalah. So bila we dapat tahu yang UiTM menjemput kita, we feel so happy because macam we have a family here, you see, so we feel so happy, feel so proud. Saya melihat bahawa pada malam ini adalah salah satu usaha yang murni yang diilhamkan, dianjurkan oleh terutama pada pelajar-pelajar dan penjarah kita sendiri. Dan saya lihat satu kejayaan yang besar di mana pelajar-pelajar kita telah menunjukkan keprihatinan mereka kepada mereka yang golongan-golongan yang serba kekurangan.